orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surganya melalui Babu Royan. Nah, melalui Babu Royan atau pintu Royan inilah orang-orang yang melaksanakan puasa akan dipanggil oleh para malaikat dan mereka akan dimasukkan ke dalam Babu Royan. Dan Babu Royan ini tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ayo kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Kita berpuasa dengan baik, berpuasa yang berkualitas, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga-Nya melalui Babu Royan.